Hai sahabat Zodiac ID, video info unik ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Anda masih simpan botol Coca-Cola jenis ini. Harganya mencapai Rp2,1 miliar per buah. Sejak lama Coca-Cola telah menjadi minuman favorit banyak orang. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh John Stitt pada tanggal 8 Mei tahun 1886, Coca-Cola telah berulang kali berganti kemasan. Tapi siapa sangka, botol kaca edisi lawas Coca-Cola 1 ini bisa dijual dengan harga fantastis. Nilai jual botol lawas Coca-Cola edisi ini bisa mencapai miliaran rupiah. Apalagi Anda masih menyimpan botol Coca-Cola ini di rumah. Seperti dilansir tribunstile.com dari nipos.com, Rabu, tanggal 3 April tahun 2019, botol Coca-Cola sangat langka masuk ke lelang dengan harga $150.000. Botol Coca-Cola yang dilelang ratusan ribu dolar itu ialah botol Coca-Cola yang telah berusia 104 tahun. Botol itu disebut sangat langka keberadaannya kini karena telah diciptakan pada 1915. Botol Coca-Cola edisi 1915 adalah salah satu dari banyak prototipe untuk desain botol ikonik perusahaan minuman tersebut. Kemasan botol kaca ini tak digunakan karena ditemukan kemasan yang lebih praktis dengan bagian tengah lebih lebar dan stabil di mobil distribusi. Rumah lelang Pennsylvania, Morphy Auctions, akan melelang botol langka milik Coca-Cola tersebut. Botol antik ini ditemukan beberapa hari saat memilih koleksi Coca-Cola pada karyawan pensiunan Coca-Cola yang pernah bekerja di Chapman Road. Botol itu ditemukan dalam kondisi bagus, tidak ditemukan retakan atau pecahan. Morphy membuka penawaran dimulai harga $150.000 atau sekitar Rp2,1 miliar. Sekian prediksi harga jual botol Coca-Cola untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan support juga saluran ini dengan follow Twitter kami di sini. Terima kasih.